Halo guys, Ibnu di sini. Sebenarnya untuk episode kali ini tuh agak dadakan juga gue bikin videonya. Karena sepatu yang mau kita review ini harus segera dikirimkan ke buyer besok hari. Jadi nggak ada waktu lagi untuk nge-review sepatu ini selain saat ini gitu. Nah, penasaran sepatunya kayak apa? Ini dia. Sebelum dibuka, seperti biasa untuk dusnya ini standar Retro High OG. Atau Air Jordan 1 yang Retro High OG itu pasti dusnya kayak gini, warna hitam. Ini ada logo Nike-nya, di sebelah sini warna hitam. Kemudian di samping sini ada label sizing. Karena ini sepatunya udah rilis lumayan lama, sekitar pertengahan atau awal tahun ini. Jadi labelnya masih pakai yang lama gitu, yang gede kayak gini ya. Kalau misalnya untuk seri yang baru itu labelnya udah yang kecil, sama kayak di SBB 3.0 ini. Nah, kita buka aja langsung ya. Ini, nah seperti ini. Kita langsung dapat kertas seperti ini, seperti biasa. Nah, ini dia sepatunya. Nah, eye-catching banget kan sepatunya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari colorway-nya sendiri, ini crimson tint itu cenderung lebih ke pink. Materialnya terlihat lumayan bagus, kualitas kulitnya juga bagus. Yang warna hitam ini semuanya kulit, ini juga kulit yang warna crimson tint-nya. Kemudian midsole-nya berwarna putih dengan outsole berwarna pink seperti ini. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama dari bagian toe box-nya. Di bagian toe box-nya kita akan mendapatkan dua jenis kulit sekaligus. Yang pertama, tambut leather yang berwarna hitam dan kulit biasa yang berwarna crimson tint. Kedua jenis kulit ini memiliki feels yang berbeda ketika kita sentuh. Yang berwarna hitam seperti ini memiliki tekstur yang lebih lembut dibanding yang berwarna crimson tint seperti ini. Ini materialnya agak sedikit keras, mirip dengan materialnya Air Jordan 1 Gym Red. Kemudian untuk bagian heels-nya, kalian akan mendapatkan material kulit seperti ini, tumbled leather, dan material kulit yang polos di bagian belakangnya. Dan untuk bagian sampingnya seperti ini, Nike Air Jordan 1 Crimson Tint ini memiliki material yang cukup bagus. Warna hitamnya ini tumbled leather dibalut dengan warna crimson tint. Nah, pada paket pembeliannya kalian akan mendapatkan 3 jenis laces. Yang pertama, laces yang berwarna hitam yang sudah terpasang di sepatunya. Kemudian yang kedua, laces berwarna crimson tint seperti ini dengan ujung berwarna hijau. Yang ketiga adalah laces berwarna hijau dengan ujung berwarna hitam seperti ini. Untuk material shoes-nya, materialnya ini berbahan kulit dengan aksen crimson tint seperti ini. Dan untuk logo Nike Air Jordan-nya sendiri kontras banget dengan material crimson tint yang ada di sekitarnya. Ini logonya berwarna hitam seperti ini. Ini keren banget logonya karena terlihat bersih. Kemudian di bagian tangnya seperti ini, bagian tangnya. Jadi bagian tangnya itu sama seperti Nike Air Jordan 1 yang lain, berbahan busa dan ada tulisan Nike Air di sini berwarna crimson tint. Di bagian dalamnya, kalian akan mendapatkan material yang sama seperti Nike Air Jordan 1 Obsidian Blue. Ini materialnya agak lembut jika dibandingkan Nike Air Jordan 1 yang lain. Kemudian di bagian insole-nya, kalian akan mendapatkan shocking pink warnanya seperti ini. Warnanya kontras banget dengan bagian sisinya yang berwarna hitam. Ini di tengahnya ada tulisan Nike Air, kemudian ada labeling di sampingnya. Ini size-nya 9,5 atau Euro 43. Kemudian di bagian outsole-nya, kalian akan mendapatkan aksen crimson tint seperti ini dengan pattern khas Nike Air Jordan 1 Retro High OG. Di bagian midsole-nya, Nike Air Jordan 1 crimson tint ini dibalut dengan warna putih, kontras dengan bagian upper-nya yang berwarna hitam dan crimson tint seperti ini. Midsole berwarna putih ini membuat perpaduan antara crimson tint dan hitamnya itu menjadi balance. Secara overall, Nike Air Jordan 1 Crimson Tint ini memiliki build quality material yang bagus. Untuk masalah colorway-nya, nah kalau misalnya kalian lebih suka yang simple-simple atau yang suka yang eye-catching kayak gini. Sekian review kita untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Jangan lupa follow Instagram kita @nikeshoes.id dan jangan lupa juga subscribe channel kita. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.